Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadallana tahta dhilli 'arsyih. Yawma la dhilla illa dhilluh wa la baqiya illa wajhuh. Allahumma asqina min hawdi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan hani'atan mari'atan la nadma'u ba'daha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam, tahiyyatut tayyibatul khalidah, tahiyyatu ahlul jannah, tahiyyatu yawma yalqawna salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini saya akan melanjutkan bedah buku kitab, bedah kitab Tafsirul Ahkam. Pada pagi kali ini kita akan membahas tafsir surat At-Taubah ayat 28 sampai 29. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu al-masjidal haram ba'da amihim hada wa in khiftum 'aylatan fasawfa yughnikum Allah min fadlihi in syaa'a innallaha 'alimun hakim. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik mereka adalah najis. فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ أَمِهِمْ هَذَا, dan jangan izinkan mereka untuk mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. وَإِنْ حِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, dan apabila engkau merasa khawatir akan jatuhnya dalam kemiskinan, sesungguhnya Allah akan mengkayakan kalian min fadli, dari keutamaannya, insya'a, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'alimul hakim, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Qatilul ladzina la yu'minuna billah, perangilah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak pula beriman kepada hari akhir, wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluh, dan mereka orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, dan tidak pula orang-orang yang berpegang teguh kepada agama kecuali kepada agama yang benar. Minal ladina utul kitab, dari golongan orang-orang yang Allah berikan kitab, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka memberikan jizyah. Ayyadi wa hum sahirun, dari tangan mereka sedang mereka merasa kecil. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam dua ayat ini Allah menggambarkan kepada kita, yang pertama, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik secara maknawi digolongkan menjadi kelompok yang najis. Dan perintahnya jelas banget, fala yaqrabu, dan jangan izinkan mereka mendekati Masjidil Haram,
yaitu Ka'bah al-Musharrafah, Masjidil Haram secara umum yang ada di kota Makkah al-Mukarramah. Ba'da 'amihim hadza, setelah kejadian tahun ini. Yang dimaksudkan ba'da 'amihim hadza adalah setelah Fathul Makkah, setelah Rasulullah SAW pada tahun 8 Hijriah berhasil menaklukkan kota Mekah dan membersihkan kota Mekah dari segala bentuk kemusyrikan yang ada. Wa in khiftum 'ailatan, apabila engkau merasa khawatir akan terjadi gangguan perekonomian, kenapa? Karena tadi perintahnya jelas larangannya, jangan izinkan orang-orang musyrik masuk ke kota Mekah. Akibatnya apa? Akibatnya menyebabkan sebagian penduduk Mekah khawatir dengan perekonomian mereka. Di mana? Kenapa? Karena Mekah Al-Mukarramah dari zaman sebelum Rasulullah sampai hari ini adalah pusat destinasi wisata, pusat destinasi tujuan kunjungan wisata rohani. Sehingga dengan dilarangnya orang-orang musyrik masuk ke Mekah, maka akan mengurangi income, mengurangi pemasukan penduduk Mekah Al-Mukarramah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, perlu diketahui bahwa sesungguhnya Mekah Al-Mukarramah itu tempat yang sangat mulia. Semua agama, semua aliran memuliakan kota ini. Sehingga di zaman sebelum Islam turun, sebelum larangan ini datang, fala yaqrabu al-masjidil haram ba'da 'amihim hadza, apa yang terjadi? Siapapun manusianya, apapun akidahnya, apapun kepercayaannya, boleh masuk ke kota Mekah. Ngapain mereka? Mereka melaksanakan ritual ibadah haji. Mereka melakukan ritual ibadah umrah sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan kepercayaan mereka. Karena sungguhnya kebiasaan tawaf di Ka'bah itu sudah ada sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun kepercayaannya datang ke Ka'bah melakukan tawaf. Namun karena caranya kemudian latar belakang mereka berbeda-beda, otomatis menyebabkan ibadah di Ka'bah ini macamnya luar biasa. Bahkan di dalam surat Al-Anfal disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala salatihim inda baitika illa muka'an wa tasdiyah. Sungguh salat mereka, ibadah mereka di Baitullah, di Ka'bah Al-Musyarrafah, illa kecuali muka'an wa tasdiyah, cuman bertepuk-tepuk tangan sambil muterin Ka'bah ataupun sambil bersiul-siul. Bahkan wa'iyadu billah, tidak sedikit mereka menggunakan ihram, pakaian yang dipakai sebagaimana jamaah umroh dan haji saat ini, hanya dengan dua lembar kain yang tidak berjahit. Mereka tawafnya bukan hanya dengan dua kain ini saja, bahkan ada yang tawaf dengan tidak menggunakan satu helai bambu. Bisa dibayangkan semerawutnya kota Mekah dengan segala kepercayaan dan keyakinan mereka. Kenapa? Tadi saya sampaikan, semua aliran, semua kepercayaan sepakat bahwa Ka'bah adalah sumber energi yang positif. Makanya Masya Allah, banyak para penulis menulis judul buku dengan judul apa? The Power of Ka'bah. Diakui tidak diakui, percaya atau tidak percaya, Ka'bah adalah sumber konduktor terbesar di muka bumi ini. Ka'bah adalah poros seluruh aktivitas umat manusia di muka bumi ini. Sehingga dengan turunnya larangan ini, wala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hadza, menyebabkan kekhawatiran sebagian penduduk Mekah. Waduh, kalau begitu hilang nih sumber devisa.
Orang-orang yang datang hanya kaum muslimin saja. Padahal notabene kaum muslimin di zaman itu baru kurang lebih mencapai angka sekitar 20 ribu saja. Padahal selama ini lintas wilayah, lintas negara datang ke kota Mekah, mereka tawaf, setelah tawaf mereka meneruskan perniagaan mereka. Dan Mekah adalah sebagai pusat transit jalur sutra antara Syam dengan Yaman, Yaman dengan Syam. Sehingga pantas menyebabkan kekhawatiran sebagian penduduk Mekah akan jatuh miskin karena berkurangnya kunjungan orang-orang ke Mekah. Namun apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasawfa yuhnikumullah." Maka Allah akan mencukupkan. Allah akan memenuhi kebutuhan finansial kalian. Allah akan kayakan kalian min fadli, dengan keutamaannya. Insya'a, bagi yang menghendakinya. Innallaha alimun hakim, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jemaah sekalian muliakan Allah SWT, dan subhanallah, saat ini kita membuktikan betapa penduduk Makkah Al-Mukarramah adalah penduduk yang sangat sejahtera. Kota Mekah adalah kota yang sampai hari ini yang memiliki kehidupan 24 jam. Kalau kita bisa jadi, waktu yang Allah berikan sama 24 jam, tapi aktivitas kita, aktivitas penduduknya paling berarti sekitar 15 sampai 16 jam saja. Karena yang 8 jam digunakan untuk istirahat. Tapi Makkah Al-Mukarramah, kapanpun Bapak Ibu datang ke tanah suci, jam berapapun, detik berapapun masuk ke Ka'bah, pasti ada orang yang beraktivitas di sana. Bahkan perekonomiannya pun luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita kalkulasikan, jemaah haji saja setiap tahunnya tidak kurang dari 3 juta setengah kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Ini hajinya saja. Jemaah umrohnya saja, jemaah umroh dari Indonesia saja, dari Indonesia saja setiap tahun tidak kurang dari angka 800 ribu. Dibandingkan, ditambah dengan penduduk-penduduk yang lain, mencapai angka sampai tahun ini 6 juta per tahunnya. Jadi kurang lebih setiap tahun ada sumber pemasukan yang luar biasa secara finansial, kurang lebih sekitar 10 juta wisatawan, 10 juta kunjungan kaum muslimin dari seluruh belahan bumi manapun. Dibikin simpel saja, kita hitung uang sakunya saja. Misalkan satu orang mengeluarkan uang saku, uang jajannya saja 100 US dollar, membelanjakan 100 US dollar saja, sudah kehitung Bapak Ibu sekalian berapa sumber perputaran keuangan yang luar biasa di kota Mekah Al-Mukarramah. Di ayat berikutnya Allah menyebutkan, qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haq. Ayat ini dan ayat sebelumnya diawali dengan panggilan untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi yang menarik, pada umumnya ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu maka akan dilanjutkan dengan kewajiban kita beramal soleh. Tapi dalam ayat ini spesial banget. Allah memerintahkan kita bukan untuk mengerjakan amal soleh, tapi melakukan pekerjaan yang sifatnya apa? Sesuatu yang keniscayaan harus kita tinggalkan, pencegahan. Yang sifatnya pencegahan. Tadi dengan
muqata'ah, melarang, memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrik. Yang kedua, perintah untuk memerangi siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah hari akhir, dan orang-orang yang tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, dan orang-orang yang tidak mau berpegang teguh dengan agama yang benar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatbik ayat ini terjadi tidak hanya di zaman Rasulullah SAW, tapi juga terjadi di zaman siapa? Khalifatul Rasulullah, khalifah pengganti Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Salah satu prioritas misi beliau pada saat beliau akan jadi khalifah adalah memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, termasuk memerangi para nabi palsu, orang-orang yang murtad. Salah satu hujah beliau, hujah yang kedua menggunakan ayat ini, di samping hujah yang pertama bahwa sesungguhnya Allah saja dalam Al-Quran tidak pernah memisahkan antara sholat dan zakat, sehingga kalau ada manusia yang memisahkan antara sholat dan zakat, hanya mau mendirikan sholat tapi tidak mau mendirikan zakatnya, maka orang ini berhak untuk diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang inilah yang sudah membolak-balikan mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Yang dihalalkan jadi haram, yang haram jadi halal. Kalau dibiarkan, efeknya sangat luar biasa terhadap ajaran Islam. Karena sesungguhnya wewenang menghalalkan dan mengharamkan adalah wewenang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari golongan siapa saja orang-orang yang diperangi tadi? Wabil khusus Allah memberikan spesialisasi dalam ayat ini, minal ladzina utul kitaba, yaitu dari orang-orang yang Allah berikan kitab. Berarti golongan di sini adalah Nasrani dan Yahudi. Hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum sahirun, sampai mereka berkenan untuk membayarkan jizyah ayyadi dari tangan mereka sendiri, wa hum sahirun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kecil dibandingkan Islam. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Allah memerintahkan kita, orang-orang yang beriman, untuk memerangi tiga kelompok tadi, wabil khusus dari ahlul kitab. Sampai kapan? Sampai mereka mau membayarkan jizyah. Jadi kalau kita datang kepada mereka, kita ajak mereka masuk Islam, namun mereka tidak mau, kita ajak mereka untuk beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak mau, oke. Tapi kalian berada di bawah naungan kita, eksistensi kalian di bawah naungan kita. Kita buat perjanjian antara kekhilafan Islamiyah dengan mereka, orang-orang yang tidak beriman itu. Kompensasinya apa? Kompensasinya mereka harus membayar jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah berasal dari kata jazaun, imbalan. Kalau bahasa kita apa ya? Pajak kalau ya. Pajak sebagai jaminan pelindungan. Ya, kita membayarkan polis, maka Anda berada dijamin keamanannya, dijamin hak-haknya oleh Islam. Meskipun kalian tidak mau masuk Islam, silakan. Tapi yang jelas perintah sudah sampai, pilihannya jelas, masuk Islam, kalau tidak bayar jizyah. Kalau tidak mau bayar jizyah, kita akan merangi Anda sebagai musuh-musuh
Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah secara umum gambaran dari surat At-Taubah ayat 27 sampai 28. Sebagaimana kajian kita adalah kajian ayatul ahkam, apa saja yang bisa kita ambil dari ayat ini terkait dengan kaidah hukum. Yang pertama, al-hukmul awal, mal murad bil musyrikin fi ayatul karimah. Siapa yang Allah maksudkan di dalam ayat ini? Allah menyebutkan kata al-musyrikin. Yang dimaksudkan musyrikin dalam ayat ini, man haula, siapa mereka? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dalam ayat musyrikin dalam ayat 28 surah At-Taubah ini adalah mereka orang-orang yang menyembah selain Allah, wabil khusus yang menyembah awthan, berhala. Tapi pendapat yang kedua, jumhur ulama, mereka adalah orang-orang yang menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ahlul kitab. Ahlul kitab juga termasuk musyrik. Kenapa? Mereka juga menyembah tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, mereka menganggap bahwa Uzair bin Allah, Uzair adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nasrani, mereka pun menyembah tidak hanya Allah tapi dengan konsep trinitas mereka. Sehingga kata jumhur ulama, mereka pun termasuk dalam kategori musyrikin. Kalau pendapat pertama, musyrikin hanya untuk orang-orang penduduk Arab dan sekitarnya yang mereka menyembah berhala. Tapi jumhur ulama mengatakan siapapun yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari Nasrani ataupun Yahudi ataupun Majusi, mereka masuk dalam kategori musyrikin. Dan hal ini pun ditegaskan oleh Dr. Ali Sobuni, adalah tu yashmal kullal kafir. Kata musyrikin mencakup seluruh definisi, termasuk di dalamnya siapapun yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahi an dukhulil masjid haram amin kulli likulli kafir. Maka wajib kita melarang orang-orang kafir masuk ke dalam Masjidil Haram. Jemaah sekalian dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah sampai detik ini di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah atau Madinah Nabawiyah, ada jalur khusus untuk orang-orang kafir. Jadi jalur utama menuju kota Makkah, menjelang masuk kota Makkah, kota Makkah adalah kota yang dibatasi oleh wilayah, oleh batas-batas tertentu. Di arah utara berbatasan dengan Tan'im. Di arah selatan berbatasan dengan Sumaisi. Di arah barat dengan Hudaybiyah. Batas-batas inilah sebagai tangga kota Makkah Al-Mukarramah. Sebelum masuk di batas ini pasti ada pemeriksaan, memastikan bahwa yang masuk adalah muslim ataupun tidak, mukmin ataupun kafir. Kalau yang bersangkutan ternyata orang kafir, dilihat dari identitas yang mereka miliki, baik paspor ataupun kartu residen kependudukan kota, kependudukan Arab Saudi, maka mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam jalur orang-orang beriman. Ada jalurnya tersendiri. Yang jalur ini bukan masuk ke kota Mekah, tapi akan bergerak melintasi di pinggir kota kota Mekah Al-Mukarramah. Begitu pula di Madinah, tidak diperbolehkan masuk orang-orang kafir ke dalam dua kota kota ini. Yang kedua, al-hukmu tsani, hal a'yan musyrikin najasah. Apakah yang dimaksudkan bahwa orang-orang musyrik itu najis? Yang dimaksudkan dengan najis di sini, apakah najis badannya, jasadnya, atau najis bermakna yang lain? Allah menyebutkan
Yang dimaksudkan najasun di sini, orang-orang musyrik najis adalah najis yang bermakna maknawi, bukan najis secara hisi. Jadi kalau najis secara hisi adalah najis secara kebendaannya, secara bentuknya, berarti badannya najis. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bukan saja badannya, tapi akidahnya yang najis. Kenapa? Akidah mereka kotor. Mereka mensekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Ada dua pendapat ulama. Tadi pendapat pertama, tidak hanya akidahnya saja yang kotor, pemikiran mereka, tapi badannya juga kotor. Kenapa? Yang menganggap bahwa badan orang-orang kafir najis, karena ya kita tahu orang-orang kafir tidak pernah belajar bagaimana mandi yang benar sesuai dengan syariat Islam. Mereka tidak tahu cara bagaimana bersuci, sehingga kalau bisa hadang mereka, halangi mereka untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan yang paling esensi, yang paling logik adalah najis secara akidah mereka. Akidah mereka adalah akidah yang batil, akidah yang kotor, sehingga dilarang masuk ke dalam Masjidil Haram. Yang ketiga, hal yamna'ul musyrik min dukhulil masjid. Apakah kita melarang orang-orang musyrik masuk ke dalam masjid? Karena perintah nahinya fala yaqrabul masjidil haram. Jangan izinkan mereka untuk masuk dalam Masjidil Haram. Apakah ini berlaku hanya untuk Masjidil Haram saja atau jami'ul masajid? Atau seluruh masjid-masjid yang ada di muka bumi ini? Ada empat pendapat dalam hal ini. Yang pertama, al-murad khusus Masjidil Haram. Ayat ini berlaku khusus pada Masjidil Haram saja. Masjidil Haram ada dua, Haram Mekah dan Haram Madinah. Makanya Haramaini, dua tempat yang diharamkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Mekah ataupun Madinah. Imam Syafi'i mengatakan dalam ayat ini khusus berlaku hanya untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja. Kenapa? Ayatnya jelas, wala yaqrabul Masjidil Haram. Yang kedua, al-murad al-haram kullaha kullahu, tanah haram secara keseluruhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalian mengingatkan, pernah kita mengkaji tema tafsirul ahkam terkait dengan makna Masjidil Haram. Kalau kita buka Masjidil Haram, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan Masjidil Haram. Namun ternyata meskipun maksudnya Masjidil Haram, murad maksud dari Masjidil Haram ini, ulama berbeda penafsiran. Yang pertama, Masjidil Haram bermakna Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah sebutkan tentang proses perpindahan kiblat. Kemudian fawalli wajhaka, arahkan wajahmu wahai Rasulullah satral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Para ulama sepakat dalam ayat ini yang dimaksudkan Masjidil Haram adalah Ka'bah. Yang kedua, Masjidil Haram bermakna masjidnya. Dan yang ketiga, Masjidil Haram bermakna Mekah secara keseluruhan. Dalam surah Isra disebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Dalam ayat ini semua mufasir sepakat
bahwa yang dimaksudkan Masjidil Haram dan surat Al-Isra bukan Ka'bah, bukan pula masjid, tapi kota Mekah secara keseluruhannya. Kenapa? Karena Rasulullah Isra berangkat bukan dari Ka'bah, bukan dari dalam masjid, tapi dari rumah Ummu Aiman. Sehingga menjelaskan, menjadikan dalil bahwa yang dimaksudkan Masjidil Haram tidak hanya Ka'bah, tidak hanya masjid, tapi juga kota Mekah yang masih di dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah SAW, Ka'bah kiblat li ahlul masjid. Ka'bah itu kiblat bagi orang-orang yang sholat di dalam Masjidil Haram. Bapak Ibu, kalau Allah takdirkan sholat di depan, di dalam Masjidil Haram, melihat Ka'bah, berdekatan dengan Ka'bah, maka kiblat kita langsung ke arah Ka'bah. Sehingga proyek perluasan Masjidil Haram saat ini, Masjidil Haram dibongkar total, direnovasi besar-besaran, yang salah satu misi renovasinya adalah siapapun dan dari arah manapun kaum muslimin masuk dalam Masjidil Haram, langsung Ka'bah itu kelihatan. Kalau zaman bangunan yang lama, kita tidak bisa masuk langsung melihat Ka'bah. Kenapa? Terhalang dengan tiang dan bangunan. Tapi dengan perluasan sekarang, kita masuk ke pintu Masjidil Haram dari arah manapun, Ka'bah sudah langsung kelihatan. Wal masjid Ka'bah kiblah li ahli Mekah. Bagi orang-orang yang sholat di dalam kota Mekah, maka kiblatnya adalah arah Masjidil Haram. Wal Makkah kiblah li ahli ardi masyariquha wa magharibuha. Sedangkan kota Mekah adalah kiblat bagi orang-orang yang sholat di luar kota Mekah. Sehingga dalam ayat ini pun para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ini hanya berlaku khusus untuk Masjidil Haram saja. Berarti selain Masjidil Haram, orang-orang musyrik boleh masuk ke dalam masjid. Yang kedua, pendapat Imam Malik rahimahullah yang mengatakan bahwa musyrik dalam ayat ini, Masjidil Haram dalam ayat ini berlaku terhadap kota haram secara keseluruhan, yaitu kota Mekah. Yang ketiga, al-murad jami'ul masajid, seluruh masjid di muka bumi ini. Ini pendapat siapa? Pendapat sebagian, mohon maaf, pendapat yang kedua tadi pendapat Imam Hambali, Mekah seluruhannya, dan pendapat ketiga adalah pendapat Imam Malik. Dan pendapat yang terakhir, yang dilarang adalah orang-orang musyrik yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah saja. Berarti kalau orang musyrik masuk ke